Ini saya baru nemu nih Kang nih, tempat penjemurannya keren. Ada catnya, tembok gini, rumah. Yoi. Ini bukan penjemuran, itu penjemurannya, greenhouse-nya. Iya, sini. Iya. Sini, bro! Mosi-mosi! Kita part 2 dengan Guntur Trioga. Dan satu lagi, Kang. Ebot Garut. Kang Ebot Garut. Saya, Kang. Guntur Trioga. Yoi, Guntur Prioga, emang susah nama gua. Nah, bro, kita kan tadi habis dari kebon nih, ya nggak? Cat, metik. Nah, di sini proses pengeringannya, penjemuran. Bukan begitu, Kang? Betul, di sini penjemuran. Penjemuran, ya? Iya. Nah, terus gini, bro. Yang tadi gua bilang, yellow katura. Lo lihat. Ini proses pengeringannya, ini ada yang udah kering? Ada yang udah kering, ada yang udah aman. Kalau memang yang kadar airnya sudah mulai menyusut, yang sudah 30% masuk di greenhouse ini supaya aman gitu. Ya, ya, ya. Ini warnanya, ini kan masih agak kuning-kuning. Ya. Tapi apa emang semuanya itu warnanya kuning? Warnanya kuning memang. Kalau udah kering? Kalau udah kering ya hitam lah. Jadi gini, bro. Lu nih mau kopinya red cherry kek, warna merah, warna pink. Kopi ada yang pink, bro. Ngondek, bro. Lo mau dia red cherry, mau yellow katura, pokoknya dia kalau udah kering, udah siap semuanya, pasti warnanya hitam juga. Kayak lo kejemur terus di Coffeenesia. Bro, ini Kang, saya bingung nih, saya perhatiin. Itu semua prosesnya natural. Kenapa sih, Kang? Karena kita lihat cuaca, karena sekarang kan lagi musim hujan. Kalau di proses yang lain memang agak tidak aman. Kalau di musim hujan kayak begini, natural lebih aman. Sebetulnya. Oh, lebih easy lah, Ci. Yeah. Bahasa Cibinong easy, bro. Ya udah, kita masuk aja. Lihat dalamnya, bro. Yuk. Nah, ini segini banyak di lokaturnya di mana ini, Kang? Sebelah sana. Hah? Sebelah sana. Iya. Kita kesananya muter. Apa lewat juga? Ngolong aja. Hah? Ngolong. Lewat ngolong. Ngolong-ngolong gua paling jago, bro. Ayo, apa enggak? Ya dulu. Kayak tentara kalah perang. Yoe. Aduh. Wah. Nah. Mana yang lokaturnya? Nih, sebelah sini. Oh, I see. Ini ya. Ini udah pada kering semua, ini berapa lama? Ini udah cukup lama, sekitar 3 bulanan lah ini. 3 bulanan. Ya, sekitar 3 bulanan ini. Nah. Ini kan yellow katura 3 bulanan. Kalau red cherry itu sama juga 3 bulan apa berapa lama? Sebetulnya SOP-nya sama. Mau yang kuning maupun yang merah. Jadi SOP penjemuran itu sama. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Oh. SOP. Bah, SOP itu enak banget, bro. SOP kambing, SOP sayur-sayuran. Itu mah sop, om. Oh, sop. Sop itu gini, bro. Oke, sop. So asik gua. Nah, ini yang dibawa apa? Itu yang merah. Oh, ini red cherry ya? Iya. Oke. Okay. Nah, ini kan bingung nih saya nih. Ini semua di sini kan warnanya hitam, ngebedainnya tuh gimana? Nih yang yellow katura, nih yang red cherry. Kasat mata tuh sama semua, ngebedainnya sih? Ya, jadi gini. Mudah, ini konstruksinya lebih besar kalau yang biji buah-buah kuning itu lebih besar. Buahnya? Buahnya lebih besar dan juga lebih halus kulitnya. Beda dengan yang merah. Kalau yang merah lebih kasar. Bijinya juga lebih besar berarti? Bijinya lebih kecil, biji yang merah, yang kuning lebih besar. Bijinya lebih kecil apa?
Yang merah. Merah. Oh, berarti biji yang lebih besar yang? Nah, kalau yang lebih kecil biji yang mana? Merah. Merah. Biji yang besar mana? Kuning. Oke. Berasa impor, bro. Nah, jadi ternyata tuh ngebedainnya tuh kalau misalkan lo ngelihat emang tekstur dari yellow katura lebih smooth. Nah, smooth. Kalau yang red cherry itu lebih kasar, bro. Oke, bro. Nah, ini abis semua ini prosesnya kemana lagi nih? Abis ini dikupas kulitnya, pakai huler. Pakai mesin huler. Huler melingkar di atas pagar keluar lagi tuh dialog, bro. Itu mah ular. Oh, itu ular. Nah, ini segini banyak hasil dari panen raya atau apa? Enggak, ini mah buah sisa-sisa dari kebun sendiri. Sisanya segini banyak? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bro. Banyak. Nah, kalau misalkan gue sih nggak bayang kalau panen raya tuh sampai semana, mungkin ini sampai penuh kali. Soalnya gue lihat ini tuh penuh yang di depan tampah ya namanya. Ya? Tampah tuh gue si Guntur emang tampah banget. Tampan. Oh itu. Alhamdulillah. Hey. Nah kalau misalkan panen raya, saya nggak bayang nih. Ini penuh semua apa sampai kan di depan tadi ada lapangan apa sampai ke sana apa gimana? Kalau pas panen raya ini nggak muat. Nggak muat, ya. Ini kapasitasnya berapa ton ya? Sekitar 15 ton ini. Dan kalau panen raya itu kan lebih banyak lagi. Kadang sampai ratusan ton. Nah, ini kalau suhunya sendiri, ini kan dingin banget nih. Ini berapa derajat sih kalau ini nih? Kalau pastinya berapa derajat, kurang tahu ya. Belum pernah diukur. Okay. Cuman perbedaannya suhu malam dan suhu siang berbeda. Kenapa beda? Biasanya lebih dingin suhu siang. Bingung gak lu? Bingung gak lu? Dimana-mana malam lebih dingin kan, set selimutan. Kalau ada yang pasangan udah nikah, halal. Kalau yang belum, haram. Jangan ikut-ikutan, bro. Tapi di sini kalau malam malah lebih panas. Enggak, ya lebih panas ya siang lah. Terus tadi gua ngomong apa? Kita mau lihat mesin ulernya di mana? Boleh, kita ke workshop. Kita ke workshop, bro. Ke workshop kita, okay, di bro. Depan. Di depan ya. Let's go! Nah, ini mesin pengupas kulit, namanya uler. Iya, pengupas kulit uler. Nah, ini buatan mana sini, Pak? Ini namanya ada Iki. Ini mah rakitan lokal. Oh, lokal. Buatan orang Garut. Nah, ini kapasitasnya ini berapa nih? Ini sekali masuk 20 kilo. 20 kilo? 20 kilo. Kalau kapasitas masuknya. Kalau kapasitas per hari itu kuat 5 kintal ini. Berarti 20 kilo sampai 5 kintal kalau per hari itu. Iya. Itu kalau lagi panen raya ya? Kalau panen raya. Syukur. Nah, ini cara kerjanya gimana sih? Ini ditarik sama mesin dompleng namanya. Namanya mesin dompleng. Mesin dompleng 24 PK ini. Oh gila. Ini PK medianya bro. untuk masuk kopinya. Ini ya? Iya. Corongnya ya? Media corong itu. Oh, lu ini sudah waktu di tempatnya Pak yang corong itu bro. Yang gua pakai kuping tuh itu kecil kan. Kalau ini nggak bisa gua mainin bro, berat. Nah, terus apa lagi nih? Ini blower, ada blower nanti buat peniup. Oh, peniup sana ya? Nah, ketika kopi itu turun, nanti sampahnya bisa ditiup. Jadi antara biji kopi dengan sampahnya itu terpisah. Oh, oke. Okay. Aku udah kebanyakan tanya, gua ngerti kagak. Mending praktek aja langsung, bro. Ini ya, ini dia. Ini yang jenis apa nih ya? Ini yang kuning yang tadi. Oh, yellow katura. Yoi, bro. Ini anget-anget abis diremin sama ayam. Hah? Ini baru dari jemuran. Bro, anget langsung dari jemuran. Ini enggak? Bro, mainan engkol lagi, bro. Kemarin kita udah main engkol-engkolan, kita engkol lagi. Nah, dia tuh udah muter.
Bro, ini dia nih. Nah, ini pertanyaan saya nih, Kang Ebon. Ya. Ini kan udah terpisah nih ya. Ini kulitnya kan? Ya. Ini diapain ini? Buat apa? Itu kulitnya bisa dipakai gemuk. Juga kalau kulit-kulitnya bisa dipakai teh, namanya kaskara teh kopi. Oh, kaskara ini teh kopi. Yoi. Yoi. Nah, habis ini prosesnya di apa ya? Roasting? Habis ini dibuang, dipisahin sama sama kulitnya, ditapi ya kalau di sini tuh. Ditapi gini. Lalu disortir. Itu buat bedain mana grade-gradenya ya? Sortir size, namanya sortir besar kecil atau sortir yang reject. Yang jelek. Nah, contohnya nih, kalau misalkan yang reject nih kayak gimana? Ini kayaknya rejectnya jarang kan, kopinya bagus. Iya, itu. Nah, ini salah satunya, ini. Itu kenapa tuh? Kenapa dia ini kena defect? Defect itu belah dan hitam. Oh, nah pasti pecah-pecah tuh, ada yang pecah. Oh iya. Nah, abis ini kita mau tapi nih. Tapi. Gua nggak pernah tapi, kita coba aja lah bro. Mana ikunya? Napi itu berdiri. Nah, ini gua tahu nih. Saya tahu caranya nih, Mang Ebot nih. Kesini buangnya. Buang sampahnya. Wih, susah ya. Harus masuk, bro. Cara napi yang baik dan benar itu, bro. Napinya dipegang, enggak? Ya. Posisi kaki sekitar 45 derajat. Dari kuda-kuda. Oke. Lu pegang. Lu loncat. Gimana nih caranya? Ini ya. Nah. Ini kan harus keluar ya? Iya, kebuang itu. Wis. Coba, silakan. Coba aja sendiri. Coba contohin ya, tukang. Nah, cara napi yang baik dan benar itu begini. Iya. Pegang. Pegang. Di tengah-tengah. Lalu kita tenagain ke atas. Ya bro, dia keluar itu. Ya terus. Nah, kan itu pada keluar. Terus aja lu keluar. Nih, udah diajarin. Udah, tugasnya. Iya. Bro, kita tunggu nanti orang yang napi. Sekarang kita habis ini nextnya apa lagi? Sortir ya? Ya. Kalau sortir di mana kan? Di depan. Di depan, oke bro. Kita ke depan, kita serahin sama yang ahlinya bro. Nah, Kang Ebot. Iya. Proses sortir itu buat apa sih? Misahin apa? Buat sortir itu misahin yang jelek sama yang bagus. Di mana itu ruangannya? Di sana. Oh di sana. Ini kamar siapa? Ini kamar si Rose. Terus tuh bunga. Berarti menigelin sih. Coba lihat dulu. Pegawai sini. Garut terkenal sama wanita mulus tulus, bro. Pegawai paling cantik. Iya. Kakak Ros, Mi Upin juga berdua. Kakak. Mana tuh kau? Apa yang mana? Apaan nih, bukan kamar? Ini apaan? Ini kan si Rose. Mesin roasting ini. Roasting bro. Ini Rose namanya. Ya, ini mesin buat pemasakan. Oh, pemasakan. Ya. Nah, ini buatan mana? Ini buatan lokal. Lokal? Iya, lokal. Maksudnya lokal Indonesia lah, ini buatan Bogor. Nah, ini itu cara makinnya gimana? Nah, kita coba untuk dipanaskan dulu sebelum kita pakai, karena suhunya harus naik dulu. Harus naik. Pijit tombol ya. Yang biru yang on. Pijit yang biru ini ya? Yang hijau ya. Hijau. Ini belum nyala. Nyalain dulu. Berarti pijit yang merah dulu, bro. Sebelumnya. Set. Ada lampunya, bro. Iya. Terus
Biru. Biru. Hijau. Hijau. Udah. Ya, yoi. Ya tunggu dulu bentar. Biar itu jalan dulu. Nah, lalu pijit. Pijit mana lagi? Tombol plus, drum. Plus bukan? Pijit plus drum. Tombol drum. Drum. Yang ini. Mixer ini. Misalnya ya, mixer. Ya mixer drum. Oh mixer drum. Ya. Kita pencet dulu ya. Pencet dulu. Waduh pencet. Oh setrum. Enggak. Oh, kan nyala. Udah itu kita nyalain itunya. Apanya? Apinya. Dah apinya nyala bro. Nyala ya? Apinya nyala. Kita tinggal nanti tunggu sampai suhunya naik. Naik 100, sampai? 170 sampai 200. Maksimum 200. 200. Kalau di atas 200? Terlalu panas. Terlalu panas, terlalu hot. Gue demen ekspresi. Coba, tapi ada close ke dia. Terlalu hot. Yeah, and action? Terlalu hot. Oke. Okay. Nah, terus sambil nunggu ini kan lama nih, ini berapa menit nih nunggu sampai 200? Sekitar setengah jam lah. Oh, setengah jam. Supaya suhunya naik. Bro, mesin aja di foreplay dulu, bro. Warming up. Oh, apa? 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 Pemanasan. Yo, pemanasan, bro. Oke, kita langsung ke situ dulu sambil nunggu ini lama. Kita lihat sortir dulu aja. Ayo. Boleh? Boleh, kita lihat sortir. Bro. Aa tinggal dulu, Res. Wow, jadi saya mau nanya lagi nih. Suami istri kan suka nyortir gini. Kalau malam Jumat nyortir juga.